Ada banyak objek wisata di sekitar kaki Gunung Lawu yang semuanya memiliki hawa sejuk khas pegunungan. Salah satunya adalah Telaga Sarangan yang merupakan objek wisata favorit di kaki Gunung Lawu. Nah, bagaimana pesona keindahan objek wisata Telaga Sarangan yang ramai dikunjungi setiap hari, terutama hari libur ini? Ikuti saya. Gunung Lawu menyimpan berbagai macam objek wisata yang menarik. Salah satunya adalah Telaga Sarangan, yang juga disebut sebagai Telaga Pasir. Telaga ini merupakan objek wisata alam yang berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saat Anda berkunjung ke objek wisata alam Telaga Sarangan, Anda akan disuguhi dengan pemandangan perbukitan yang ditumbuhi dengan pepohonan tinggi nan hijau berlatar belakang Gunung Lawu. Keindahan panorama pegunungan di sekeliling telaga yang berselimut kabut, udara yang dingin, serta air telaga yang nampak hijau dan tenang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan terdapat pulau kecil di tengah telaga. Ada berbagai cara untuk menikmati indahnya Telaga Sarangan. Para pengunjung bisa bermain di berbagai wahana permainan air yang tersedia. Salah satunya Anda bisa menyewa perahu atau speedboat untuk berpetualang menyusuri danau Telaga Sarangan yang memiliki luas sekitar 30 hektar ini. Tak hanya itu, ada pilihan lain untuk menikmati keindahan alam Telaga Sarangan, yaitu dengan menunggang kuda. Pengunjung bisa berkeliling untuk menyaksikan sisi lain Telaga Sarangan. Tempatnya itu, di sini tuh bagus, indah, udaranya juga sejuk. Kayak tempatnya kan di sini kan ada telaga, kita bisa naik perahu atau bebeknya juga ada, dan fasilitasnya juga di sini tuh banyak, kayak yaitu tadi, terus naik kuda, perahu, dan yang lainnya. Inginnya tuh pengen kesini lagi ya, selain sama keluarga juga sama teman bisa, soalnya tempatnya tuh bagus. Yang tertarik tuh udaranya segar, tempatnya nyaman, sama telaganya itu pemandangannya enak sekali buat wisatawan. Kesan yang Mas dapat selama datang ke sini apa sih yang menarik? Yang menarik itu dari warganya itu menyambutnya enak banget. Itu sama ramah. Terus udara sama lingkungannya alhamdulillah bersih. Dari kota itu enakan di sini. Dan bagi Anda yang ingin tinggal lebih lama untuk menikmati keindahan wisata alam Telaga Sarangan, Anda bisa dengan mudah menemukan hotel di sekitar telaga untuk bermalam, sekaligus menikmati suasana wisata alam Telaga Sarangan pada malam hari. Nah, kira-kira Anda sudah punya rencana belum libur akhir pekan, Anda mau kemana? Jika belum, tak ada salahnya jika Anda menghabiskan waktu berlibur Anda dengan mengunjungi Telaga Sarangan ini. Dan bagi Anda yang tidak terbiasa dengan hawa dingin, pastikan jika Anda mengunjungi wisata Telaga Sarangan ini, Anda mengenakan pakaian yang tebal, saudara. Karena lokasinya yang berada di kaki Gunung Lawu, sehingga udara di sini dingin sekali. Fian Ayu, Taufan Prima, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.